saya, Kabupaten Lestari itu adalah suatu kabupaten yang mempunyai keinginan berinisiasi untuk mendorong implementasi target pembangunannya itu memasukkan indikator-indikator berkelanjutan dengan mendasarkan pada pertumbuhan ekonomi hijau yang menyeimbangkan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan dengan keseimbangan ekologi di mana sudah terintegrasi dengan kajian lingkungan hidup strategis dan adaptasi perubahan iklim. Menurut saya yang paling penting itu didorong adalah kebijakan pemerintah daerah. Tata laksana pemerintahan, good governance. Memanfaatkan kolaborasi yang sudah ada tadi dengan pemerintah, swasta maupun publik. Dalam sisi pelaksanaan Kabupaten Lestari, tanpa ada komitmen yang jelas dari kepala daerah, menurut saya ini akan sia-sia. Jadi faktor kunci yang pertama itu adalah komitmen kepala daerah sendiri.